بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin ikhwani wa ikhwati pemirsa salam TV dan pendengar radio risalah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya menganugerahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk dapat melanjutkan kembali pelajaran kita. Salawat beriring salam marilah kita mohonkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan banyaknya salawat dan salam yang kita mohonkan kepada di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal al alamin kaum muslimin ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada siang hari ini masih membahas adab-adab dalam membaca Al-Qur'an Syekh Abdul Aziz pengarang kitab ini mengatakan adab yang keenam yaitu membaca Al-Qur'an dengan duduk. Beliau menjelaskan duduk ketika membaca Al-Qur'an dimaksudkan untuk lebih menghormati Kitabullah. Untuk menghormati kalam Allah Subhanahu wa taala. untuk memuliakan Al-Quran dan mengagungkan syiar-syiarnya. Hal yang kalau kita perhatikan, ikhwan, banyak kegiatan yang dilakukan kegiatan keagamaan seperti ceramah atau pidato hal yang lazim biasa dilakukan di atas mim, di mimbar dengan berdiri. Namun hal yang berbeda kita perhatikan kalau ada acara keagamaan biasa ya dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang diawali dengan membaca Al-Qur'an yang lazim kita lihat mereka membacanya dengan duduk. Beda dibuat biasanya tempatnya. Dan ini sudah merupakan hal yang lebih pantas ketika seorang itu membaca kitab Allah khususnya dengan mushab dengan Al-Qur'annya dia membaca Al-Qur'an dengan duduk tidak berdiri apalagi sambil berjalan. Kemudian kata beliau, jika seorang membacanya dengan berdiri atau sambil berjalan hal itu juga dibolehkan. Apalagi kita misalkan membaca Al-Qur'an dengan hafalan ya sambil ber beraktivitas boleh sih, boleh. Tapi untuk lebih baiknya, lebih afdalnya kalau kita membaca Al-Quran itu dengan duduk. Apalagi kalau memang aktivitas kita misalkan berada di rumah. Bukan sambil beraktivitas di luar rumah. Bukan sambil kerja. Adapun kalau kita misalkan sambil kerja kemudian kita mau mengulang ulang hafalan kita untuk memperlancar hafalan kita boleh tapi sekali lagi yang lebih afdalnya lebih baiknya bahwa kita membaca Al-Qur'an dengan duduk kenapa ikhwan karena kalau kita membaca Al-Qur'an dengan duduk selain lebih sopan terhadap kitabullah membaca Al-Quran dengan duduk itu akan membawa kepada kehusukan kita sehingga kita akan lebih mudah mentadaburi menghayati dari bacaan-bacaan yang ayat al ayat Al-Quran yang kita baca bila dibandingkan kalau kita membacanya misalkan sambil aktivitas sambil kerja Tentunya akan sulit bagi kita untuk berkonsentrasi, untuk khusuk karena kita akan terbagi. Karena kita ada eh, fokus, kita konsentrasi, kita akan terganggu dengan aktivitas yang kita lakukan, sehingga ketika kita membaca Al-Quran sambil duduk, ini akan memudahkan kita untuk mentadaburi. Untuk menghayati dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang sedang kita baca, kemudian kata beliau, "Sebab Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan setiap keadaan." Artinya, Al-Quran termasuk adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Nabi SAW di setiap keadaan, di setiap aktivitas beliau tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini yang menjadi landasan dari para ulama kita yang mengatakan ya boleh-boleh saja, sah-sah saja kita membaca Al-Qur'an sambil berdiri bahkan sambil beraktivitas. Adab yang ketujuh <tuh> yaitu ber siwak atau gosok gigi. Hal yang dianjurkan hal yang disunnahkan untuk kita bersiwak, bergosok gigi di antaranya adalah saat kita membaca Al-Qur'an, tadzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau bersiwak bertujuan untuk mengharumkan bau mulut yang keluar dari mulut kita kalamullah. Kalam Allah. yang mulia firman Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari orang yang membaca Al-Qur'an. Tentunya sangat diharapkan Ketika seorang yang membaca Al-Quran yang, muda, yang dari mulutnya keluar kalamullah Dalam keadaan mulutnya itu bersih dan tidak berbau yang busuk Tidak berbau dengan bau yang tidak sedap Dalam sebuah hadis Yang diriatkan Imam

بر السواق صلى الله عليه وسلم فليستك مك بر له فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته ودعا الملك فاه على فيه مكاء فبلا Atau sesungguhnya apabila seorang dari kalian membaca ayat Al-Quran di dalam salatnya Maka malaikat akan meletakkan mulutnya pada mulut orang yang salat yang sedang membaca ayat Al-Quran Ini kabar nubuah dari Nabi SAW Sekalipun kita tidak pernah merasakan kalau ada mulut, menempel di mulut kita. Apalagi malaika merupakan makhluk yang gaib dari pandangan manusia. Lihat kata Nabi Muhammad SAW apabila seorang yang salat membaca ayat Al-Quran dalam salatnya maka kata Nabi wa'ad al-malaku fahu ala fihi malaikat akan meletakkan menempelkan mulutnya pada mulut orang yang membaca Al-Qur'an dalam salatnya. La yakhruju min fihi shay'un illa dakhala falmal malak. Kata Nabi Muhammad SAW <coughs> Tidaklah sesuatu bacaan Al-Qur'an keluar keluar dari mulut orang yang salat yang sedang membaca Al-Quran dalam salatnya melainkan akan masuk ke dalam mulut malaikat. Bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan orang yang sedang salat malam akan masuk ke dalam mulut malaikat. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita, ini merupakan keutamaan yang sangat tinggi bagi salat malam lihat bahwa setiap hamba yang salat pada malam hari pasti akan disaksikan oleh malaikat. Bahkan lihat senangnya malaikat itu kepada orang yang salat malam. Di mana dia meletakkan mulutnya, menempelkan mulutnya di mulut orang yang salat dan membaca Al-Qur'an. Dan ini tentunya keutamaan yang sangat tinggi, keutamaan yang sangat agung yang akan diperoleh oleh orang yang kiamul lail salat malam. Memang ikhwan dan perkara ini yaitu salat malam sangatlah sulit. Sangatlah berat. Ya. dan tidak banyak dari hamba-hamba Allah yang bisa menjaga salat malamnya kecuali orang-orang yang dikasihi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kata beliau merupakan keutamaan yang sangat tinggi bagi bacaan Al-Qur'an saat salat malam saat qiyamul lail Dimana setiap bacaan ayat yang keluar dari mulut orang yang qiyamul lail kata Nabi Muhammad SAW pasti akan dakhala masuk ke mulut malaikat. Maka sudah selayaknya seorang muslim menjaga akan kebersihan dari mulutnya yang akan keluar kalamullah yang akan keluar bacaan bacaan Al-Qur'an dari mulutnya apalagi saat malaikat misalkan menempelkan mulutnya pada mulut orang yang salat bisa kita bayangkan kalau mulut kita kotor, mulut kita bau, mulut kita mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka dalam Islam sangat dianjurkan bagi kita saat membaca Al-Qur'an apakah itu di luar dalam salat kita atau di luar sholat kita agar kita bersiwak gosok gigi atau membersihkan mulut kita agar setiap ayat yang keluar dari mulut kita bacaan Al-Quran dengan aroma dengan bau yang sedap yang tidak berbau busuk adab yang ke delapan yaitu membaca Al-Quran secara tartil Maksudnya, membaca tartil ialah membaca Al-Qur'an dengan secara perlahan-lahan, tidak terburu-buru, membetulkan lafaznya, dan huruf-hurufnya serta menjaga hukum-hukum tilawahnya. Ini yang dimaksud bacaan Al-Qur'an dengan cara tartil di mana membaca Al-Quran pertama dengan perlahan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak ngebut. Ada orang baca Al Quran, masya Allah, saking lancarnya sehingga tidak jelas dari lafad-lafad ayat Al-Quran yang keluar dari mulutnya untuk didengar. Ini bukan tartil lagi namanya. Bukan tartil. Karena ngebut, mengejar. Ya nggak tahu apalah alasannya. Yang jelas huruf-huruf ayat-ayat yang keluar dari mulutnya sehingga tidak bisa didengarkan dengan jelas membaca dengan tertil tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat sedang tertil kemudian yang perlu diperhatikan dalam membaca Al-Quran itu membetulkan lafadznya ini kita harus berusaha ikhwan banyak kaum muslimin yang membaca Al-Quran tidak mau peduli untuk membetulkan bacaan Al-Qur'annya. Yang penting banyak baca Al-Qur'an. Oh, bisanya kayak gitu. Bukan. Mereka bertahan dengan cara bacaan yang seperti itu karena nggak mau belajar untuk membetulkan, nggak mau berusaha untuk membetulkan lafadznya. Misalkan antara huruf-hurufnya, sama misalkan jim. Semua sama melafatkannya. Afakadzal, jim la, z Pokoknya sama. Padahal hurufnya berbeda. Fa dengan sin. Sha. Sehingga kalau kita perhatikan, Sangat jauh dari lafat-lafat yang benar, dan sekali lagi ini dilakukan untuk begitu terus-menerus. Tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk membetulkan lafatnya. Memang sulit, Tuhan, kalau tidak ada kesungguhan. Untuk melafatkan ayat-ayat Al-Quran, kita maklumi bahwa uh, bahasa Arab atau huruf Hijaiyah itu bukan bahasa kita, sehingga nggak mungkin dengan sendirinya kita bisa melafatkan dengan benar tanpa ada ikhtiar dan usaha kita untuk membetulkan lidah kita. Nah, kalau orang Arab memang terlahir dengan bahasa itu, dengan huruf-huruf itu. Sehingga ketika keluar dari mulut mereka ya sudah dapat hurufnya. Adapun kita yang hidup di khususnya di negeri Indonesia ini sekali lagi nggak akan mungkin kita terlahir tanpa ada usaha sudah benar dalam melafatkan huruf-huruf hijaiyah. -huruf Maka kita dituntut untuk membaca Al-Qur'an itu dengan mempelajarinya mempelajari lafad-lafadnya. Asal, jangan asal baca saja. Apalagi sudah dari dulu sampai hari ini. Baca al qurannya ini tidak pernah meningkat. Dalam membetulkan lafadnya. Dalam membetulkan hurufnya. Dan juga yang terpenting lagi. Serta menjaga hukum-hukum tilawahnya, tajwidnya ya matnya, panjangnya, pendeknya. Jangan karena kita sudah lancar membaca ayat Al-Quran itu kemudian kita langgar dari panjang pendek tajwidnya. Ini berarti kita membaca Al-Quran tidak lagi dengan tartil. Syekh menjelaskan kepada kita membaca Al-Quran secara tartil pertama dia perlahan, tidak terburu-buru dan juga tidak sangat lambat. Kemudian kita membetulkan lafaz-lafaznya, menjaga makharijul hurufnya. Karena setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah itu ada makhrajnya. Kalau kita tidak keluarkan huruf itu dari tempat Keluarnya dari makhrajnya maka tidak akan benar, tidak akan betul ketika kita melafatkan kalimat ayat al, al Qur'an tersebut. Sehingga mau tidak mau bagi kita yang ingin membaca Al Qur'an dengan cara yang tertil, dengan cara yang betul, maka kita harus menjaga dalam melafatkan huruf itu menempatkannya pada tempat keluarnya makhraj hurufnya. Kemudian juga harus kita jaga tajwidnya, panjang pendeknya. Jangan terbalik. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ikhwan, perlu kita ketahui bahwa di dalam melafazkan ayat-ayat Al-Qur'an karena ini berbahasa Arab sangat terpengaruh apabila panjang pendeknya kita tidak jaga. Ya. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Dengan memanjangkan yang pendek itu akan merubah maknanya, sebaliknya memendekkan yang panjang akan merubah makna. Ini akan sangat fatal bukan perkara yang ah walau bahasa kita mungkin karena nggak ada panjang pendek ya ya hanya intonasi ya tapi bahkan sebagian bahasa di negeri kita ini ya hampir ketika melafatkannya kita tidak jaga sesuai dengan panjang dari intonasi itu juga bisa bermakna berubah akan maknanya ya? Apalagi bahasa Arab, Masa, maka sangat perlu, Ikhwan, ketika kita membaca Al-Quran itu harus dengan cara yang tertil. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan cara yang tertil dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat Allah katakan, "Waratilil Quran, tertilah. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tertil. Jangan mentang-mentang sudah hafal ayatnya, ya, sehingga membacanya tidak lagi menjaga atau tidak lagi membacanya dengan cara yang tertil. Ini termasuk pengertian dari firman Allah Subhanahu wa taala yatlunahu tilawati. Membaca Al-Qur'an dengan tartil itu berarti seorang yang membaca Al-Qur'an itu harus membacanya dengan memberikan hak dari bacaan itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-121 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tiluunahu Tilawati. Mereka membaca Al-Quran Mereka membacanya Sebagaimana mestinya Artinya dengan memberikan Menjaga, memelihara Dari hak-hak tilawahnya Hak-hak bacaannya Apakah lafadnya Makharijul hurufnya Apakah panjang pendeknya Tajwidnya Ikhwan kalau pada hari ini masih ada orang yang membiarkan bacaannya tanpa ada keinginan untuk memperbaikinya ini sudah kelewatan terlalu sebab kalau kita lihat ikhwan fasilitas yang ada pada hari ini untuk membetulkan untuk memperbaiki bacaan kita sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai alat atau bahkan secara langsung dengan guru pun sudah tidak sulit lagi pada hari ini. Tapi memang dasar karena ketidakmauan, karena ketidak ada keinginan untuk memperbaiki bacaannya saja. bisa kita lihat, di masjid-masjid di musola-musola, masya Allah pada hari ini banyak guru yang mau mengajar, banyak ustadz yang ingin memperbaiki bacaan dari kaum muslimin, hanya masalahnya yang belajarnya yang sedikit, udah sedikit yang belajar keseriusannya pun kurang. Sering kita lihat, saya sering mendapati ikhwan Ustadz atau guru ngaji itu, nunggu sendiri ngantuk-ngantuk gurunya. Muridnya belum nampak. Entah apalah alasan mereka yang sibuk, yang ya macam-macam. Tapi intinya, sebenarnya karena kurangnya kesungguhan dan kemauan, untuk belajar, sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaca Al-Quran dengan tartil, dan maknanya sudah Allah jelaskan dalam ayat lain bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dengan tartil, yaitu membacanya dengan memberikan, memelihara, menjaga hak-hak membaca ayat Al-Quran. Ini nggak seperti baca, kur 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 baca koran, nggak seperti membaca majalah. Baca Quran ada aturannya, ada cara mainnya. Nggak semau kita, tapi harus mengikuti dan memberikan hak-hak dari membaca dari bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang Allah katakan, yaitlunhu haktilawati mereka membacanya yaitu membaca ayat-ayat Al-Qur'an haqqa tilawati dengan memberikan menjaga hak-hak bacaannya membacanya dengan bacaan yang semestinya panjangnya lafadznya makharijul hurufnya dan itu sudah ada haknya. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan sini, yakni menjaga hukum-hukum bacaan dan tilawahnya, membetulkan pengucapan lafat maupun huruf-hurufnya. Menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya serta mengikuti dan mengamalkan apa yang tersebut di dalamnya semua itu termasuk membaca Al-Quran dengan yang sebenarnya artinya beliau menjelaskan kepada kita Khan di dalam membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar lewat di mulut kita Tapi apa yang terkandung dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, apa yang kita lafazkan, itu harus memberikan dampak, memberikan athar. Beliau mencontohkan di sini menghalalkan apa yang dihalalkan oleh al Qur'an. Ketika ada ayat-ayat yang menceritakan, yang menjelaskan kepada kita akan keadaan sesuatu. Nah, sebaliknya. Ketika Al-Quran mengharamkannya, ketika Al-Quran melarang dan ayatnya kita baca dan hak dari bacaan yang kita lakukan itu, itu dengan mengamalkannya. Allah perintahkan kita, tapi kita tinggalkan. Sementara ayatnya kita ucapkan, bahkan kita ulang-ulang, Allah mengharamkan sesuatu melarang, memerintahkan kita agar meninggalkannya, kemudian kita baca haknya dari ucapan bacaan kita itu. Itu dengan mengamalkan isinya, jangan hanya mulut kita lancar membacanya tapi kita tidak berikan haknya dari kandungan ayat tersebut Apa yang beliau jelaskan kepada kita di sini dari makna yatuluna haqqa mereka membaca Al-Qur'an Sebagaimana mestinya, ini berarti mau tidak mau dari penjelasan beliau, ini kaum Muslimin tidak cukup hanya membaca, bisa membaca Al-Quran saja tanpa pernah mengetahui apa makna dan kandungan dari ayat. Artinya, selain kita dituntut membaca Al-Quran dengan melafatkannya kita juga dituntut untuk mentadaburi menghayati dari kandungan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkan dari isi Al-Quran dan ini sudah semestinya loh bagi kita kaum muslimin sehingga dengan membaca Al-Quran seperti ini benar-benar orang yang membaca Al-Quran itu akan menjadikan kitab Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai hudan sebagai petunjuk dan inilah yang tidak banyak pada kaum muslimin hari ini sering kita lihat Quran Orang membaca Al-Quran dengan senyum, dengan ketawa. Bahkan dengan mempermainkan bacaannya. Padahal yang dia baca sedang menjelaskan akan pedihnya. Akan dahsyatnya azab Allah. Misalkan sedang bercerita ayat neraka. Siksaan dalam neraka. Ini menjelaskan kepada kita bahwa dia ya hanya orang tersebut hanya membaca Al-Quran secara, secara zahirnya saja. Dan ini yang banyak kuat. Sangat sedikit dari kaum muslimin yang membaca Al-Quran kemudian dia menghayati, mentadaburi, mengetahui makna dari apa yang ia baca, dari apa yang ia lafazkan dengan lidahnya. Sehingga ya banyak orang yang bahkan hafal Al-Qur'an tapi dalam kehidupan sehari-harinya sangat jauh dari tuntunan ayat-ayat Al-Qur'an. Sangat jauh dari mempraktekkan isi dari apa yang dia baca. Padahal kita tadi dijelaskan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh sudah semestinya bahwa setiap muslim, bahwa setiap mukmin itu bukan hanya melafatkan di lidahnya tapi harus bagi dia juga mengamalkan apa yang tersebut yang tercantum yang termaktub di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang ia baca. Dan ini Beliau menjelaskan di sini termasuk dari hak membaca Al-Quran. Apa yang kita baca itu ada haknya, ada konsekuensinya. Bukan hanya kita ucapkan, bukan hanya kita baca begitu saja. Seperti kita membaca majalah, membaca koran, enggak. tapi benar-benar dikatakan Al-Qur'an halal halal Al-Qur'an mengatakan haram haram kita tinggalkan jangan Al-Qur'an katakan halal kemudian kita mengharamkannya Al-Qur'an mengatakan haram kemudian kita melakukannya menghalalkannya ini berarti kita tidak memenuhi hak konsekuensi dari apa yang kita baca. Sehingga kalau orang yang membaca Al-Quran dengan tidak memberikan hak tilawahnya, maka sangat, diharap, sangat jauh dari harapan bahwa orang tersebut akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada kita bahwa Al-Quran adalah hudallil muttaqin sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk. Dan ikhwan, Al-Quran adalah yang petunjuk yang paling baik, yang paling maslahat untuk seluruh makhluk. Bukan hanya untuk manusia. Kemaslahatan dengan memeraktek menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia, manfaatnya bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tapi bahkan kepada seluruh makhluk. Ikhwan, mungkin sudah pernah kita katakan, pernah kita jelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita yang menciptakan seluruh umat manusia, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang menciptakan seluruh makhluk, tentunya Allah yang paling tahu apa yang baik dan maslahat untuk mereka, dan tidak ada yang lebih tahu dari Allah, bahkan diri kita sendiri kita tidak mengetahui apa yang lebih maslahat untuk kita. Kalau kita pernah memberikan suatu produk. Barang elektronik misal. Kan selalu kita mendapati di dalamnya ada buku panduan. Tentunya yang berhak dan yang paling tahu apa yang paling cocok panduan yang paling tepat dengan suatu produk elektronik misal adalah orang yang membuat. Dan nyatanya sampai hari ini tidak ada satupun orang yang protes. Tidak ada satu orang pun yang melanggar, yang menyelisihi dari panduan itu. Sangat mengherankan kalau Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang lebih tahu apa yang paling maslahat untuk mereka, bahkan untuk seluruh makhluk. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Al Qur'an, oh ini nggak cocok, nggak nggak sesuai dengan kultur di negeri ini misal kan itu yang terjadi pak hari ini oh aturan aturan dalam Al Quran itu nggak pas dengan wilayah yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa kata mereka apakah mereka tidak menyadari bahwa Allah yang menciptakan mereka. Bahwa Allah yang paling tahu apa yang lebih maslahat untuk mereka. Maka kita lihat pada hari ini, Khwan, banyak orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang tidak semestinya. Sehingga tidak kita lihat dampak hasil dari bacaan Al-Quran yang dia lafazkan. Ya? <tuh> Karena tidak memberikan hak dari bacaan tersebut. Ini adab yang ke delapan. Adab yang ke sembilan, yaitu membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an termasuk adab tilawah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Nabi Shallallahu wasallam bersabda <coughs> dalam hadis yang diriak Imam Abu Daud dan yang lainnya, kata beliau, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Fa as-sautal hasana Yazidul Quran Hasanan. Hiasilah Al Quran dengan suara kalian. Sesungguhnya suara yang bagus, suara yang indah akan menambah bagusnya Al Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini memerintahkan kepada kita agar ketika kita membaca Al-Quran memberikan bacaan itu dengan suara yang paling indah, yang paling bagus yang kita miliki. Tidak mungkin bisa kita melakukan sesuatu yang kita tidak miliki. Kalau memang Allah sudah takdirkan suara kita. Seperti ini ya, udah. Tapi tetap, kita harus berusaha berikhtiar bahwa <tuh> saat kita membaca Al-Quran, itulah suara yang paling indah dari yang kita miliki, dan kita tidak pernah diperintahkan tentunya oleh Allah untuk melakukan sesuatu di batas, di luar batas kemampuan kita. Kita hanya diperintahkan sesuai batas kemampuan yang kita miliki, tapi ingat, kita harus memberikan suara yang paling indah yang kita miliki. Kalau memang itu yang kita bisa, itulah yang kita lakukan. <tuh> Jangan memaksakan kehendak sehingga justru bukan semakin indah bukan semakin baik udah suara kita misalkan pas-pasan kita ingin membaca Al-Qur'an seperti cara membaca orang yang suaranya indah ini semakin jelek jadinya banyak ikhwan dari kaum muslimin ingin mencontoh-contoh ini tidak disyariatkan tidak diajarkan kepada kita ingin meniru harus seperti ini bacanya enggak Lihat kata Nabi SAW Zainul Qur'an bi aswatikum Ya suara kita Ngapain kita harus ngambil suara orang Harus mencontoh Melakukan bacaan Al-Quran dengan bacaan orang Masing-masing Memiliki khas Tersendiri tentunya Dan kita sekali lagi Tidak diperintahkan ya <tuh> Untuk memaksakan diri Dalam membaca Al-Quran dengan suara kita yang pas-pasan tapi ingin mencontoh melakukan bacaan itu seperti bacaan orang yang suaranya indah, orang yang suaranya bagus sehingga hasilnya justru akan semakin jelek. Bukan harus menghasilkan suara yang bagus, suara yang indah. Wa akhwati, inilah adab-adab yang kita sampaikan pada hari ini ya dari membaca Al-Qur'an ingin kita tegaskan kembali kepada kita bahwa membaca Al-Qur'an haruslah dengan keseriusan ya apakah bacaan kita sudah benar lafadznya apakah sudah benar panjang pendeknya apakah sudah betul tajwidnya dan yang lebih penting lagi kita mempraktekkan, kita mengamalkan ya dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini eh, bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan, kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Adab-adab yang harus kita jaga. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika. Syuhudan la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.